Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Kabupaten Lembata mengkonfirmasi terdapat penambahan kasus pasien COVID-19 di Kabupaten Lembata sebanyak 8 orang. Dengan bertambahnya 8 orang ini, maka jumlah pasien COVID-19 di Kabupaten Lembata menjadi 21 orang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Matias Beyeng, mengatakan penambahan pasien COVID-19 ini terjadi pada 8 Juni 2021. Dari 8 pasien ini, 1 berasal dari Kecamatan Nubatukan, sementara 7 lainnya merupakan pekerja yang berasal dari Pulau Jawa. 8 pasien COVID-19 saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di rumah dan RSUD Lewoleba. Sehingga jumlahnya menjadi 21. Jumlahnya menjadi 21 terakhir ya? Iya. Baik. Saat ini 8 orang di mana? Jadi sesuai dengan protap yang ada, yang terkonfirmasi positif itu akan dilakukan isolasi, baik isolasi mandiri di rumah maupun isolasi di rumah sakit. Lalu dinas sendiri akan melakukan tracing, lalu juga kita akan melakukan sanitasi di atau penyemprotan di lokasi-lokasi atau orang yang terkonfirmasi. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Kabupaten Lembata juga mencatat sejauh ini jumlah kematian pasien COVID-19 di Kabupaten Lembata sebanyak 10 orang. Andrea Tagoran, TVRI NTT.